pagi buat kita semua. Kita patut bersyukur kepada Tuhan atas hari yang baru ini. Tuhan mau membaharui hati dan pikiran kita lewat firman-Nya yang akan kita dengarkan pada saat ini. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas berkat Tuhan hari yang baru yang kami terima di pagi hari ini. Baharuilah hati dan pikiran kami lewat firman-Mu yang akan menyapa kami pada saat ini. Ajar kami lewat Roh Kudus yang daripada-Mu untuk dapat kami memahaminya. Di dalam Kristus Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara terkasih, dalam nama Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada saat ini, yang tertulis dalam kitab Ibrani pasal 10 ayat 27. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita hidup pada zaman kejahatan. Hal ini merupakan situasi yang kita tidak bisa hindari. Di mana-mana terdapat perasaan takut kepada para pengangsa, kriminal, dan ancaman mereka terhadap pribadi dan barang-barang milik kita. Namun ada unsur kejahatan yang jauh lebih berbahaya dan tersembunyi yang sudah beroperasi selama berabad-abad di dunia ini. Dalam Alkitab ia disebut manusia durhaka. Penting sekali bagi kita untuk mengenali manusia durhaka ini. Mengapa? Karena ia bertekad untuk merusak kedudukan baik di hadapan Allah dan harapan hidup kekal kita. Dan dengan mengusahakan agar kita meninggalkan kebenaran dan sebagai gantinya percaya kepada kepalsuan. Dengan demikian, memalingkan kita dari ibadah kepada Allah dengan roh dan kebenaran. Bagaimanakah sikap Tuhan terhadap manusia durhaka? Saudaraku terkasih dalam nama Yesus Kristus, setelah kita menjadi pengikut Kristus, sudah seharusnya tidak kembali ke dalam kehidupan lama. Kristus selalu menginspirasi kita untuk mempertahankan kehidupan baru dalam Dia. Kristus telah mempersatukan kita kembali dengan Allah. Akhirnya umat Tuhan dapat menghadap Allah tanpa rasa takut. Hal ini seharusnya mendatangkan perubahan hidup dalam diri umat yang diselamatkan oleh Kristus. Sangat disayangkan jika kehidupan kita tidak berubah menjadi lebih baik setelah menerima Kristus. Jika ini yang terjadi, maka bersiap-siaplah menerima hukuman dari Allah. Dalam pemikiran orang Yahudi, darah memiliki dua makna, yaitu makna kehidupan dan kematian. Darah yang dicurahkan menjadi lambang kematian dari hewan kurban yang disembelih. Melalui pencurahan darah tersebut, seseorang mendapat pengampunan atas dosanya dan perdamaian terhadap Allah. Kematian Kristus telah membuka jalan kehidupan baru. Hati nurani kita mengalami pembaharuan. Dengan nurani yang baru, kita memiliki kehidupan yang berpengharapan. Namun, bila kita orang yang telah dibaharui melalui pengorbanan Kristus dan dengan sengaja berbuat dosa, kita adalah hamba dosa. Karena jika kita dengan sengaja berbuat dosa setelah menerima pengetahuan kebenaran, maka tidak ada lagi kurban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada adalah penghakiman, mengerikan, dan laut api yang akan menghanguskan orang-orang durhaka. Jadi, Kristus satu kali dikurbankan untuk menanggung dosa banyak orang. Untuk itu, saudaraku terkasih dalam nama Yesus Kristus, kiranya kita dengan setia hidup dalam iman dan keselamatan yang di dalam Kristus, sehingga kita beroleh hidup yang kekal, bukan menjadi orang durhaka
untuk menerima hukuman yang mengerikan. Amin. Kita berdoa. Kembali kami bersyukur kepadamu Bapa di surga atas firman Tuhan yang menyapa kami, mengingatkan kami Tuhan Maha Pengasih, Pemurah, tetapi Tuhan juga Allah yang menghakimi kami. Bila kami tidak bersyukur dan senantiasa menjadi manusia durhaka, menjadi hamba dosa, supaya hukuman yang mengerikan itu tidak menjadi milik kami, tolong Tuhan, bimbing kami untuk hidup selalu di dalam iman percaya kami kepada Tuhan dan hidup di dalam keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami. Berkati kami, berkati keluarga kami dimanapun, berkati jemaat-Mu, persekutukan kami di dalam kasih Kristus. Terimalah doa kami Bapa yang kami persembahkan hanya dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Amin.